Berikut ini cara menyalakan senter di HP Realme CE55. Untuk mengaktifkan senter di sini, ada tiga cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama dari panel notifikasi. Kalian tarik panel notifikasi. Setelah itu, cari ikon senter. Ketuk di ikon senter. Dan sekarang, untuk senter sudah aktif. Kalau ikon senter tidak ada, pilih ikon 3 titik yang di pojok kanan atas. Lalu pilih edit unbin. Kalian cari icon center di bagian bawah sini. Kalau sudah ketemu, pilih icon tambah. Nanti, untuk center akan bertambah. Lanjut cara kedua, di sini kita cukup menggunakan Google Assistant. Biasanya, untuk Google Assistant ini sudah aktif di tombol Home. Kalian tekan tombol Home, lalu ucapkan "Aktifkan Center", dan sekarang Center sudah aktif. Selain itu, kalian juga dapat mematikan center dari Google Assistant. Tinggal ucapkan matikan center. Sekarang center sudah tidak aktif. Lanjut dari setelan. Kalian masuk di setelan. Nah, di bagian atas sini ada pencarian, silahkan kalian ketuk. Kemudian ketik center. Kalian ketuk gambarlah V untuk menyalakan atau mematikan center. Kemudian aktifkan. Gambarlah V untuk menyalakan atau mematikan center. Sekarang tinggal kalian kunci layar seperti biasa. Lalu gambar huruf V. Dan sekarang center sudah aktif. Untuk mematikan center gambar lagi huruf V. Itulah cara menyalakan center di HP Realme C55.